أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك وعظم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهتدني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه والآل أما بعد الحمد لله Puji syukur yang terlimpah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih diberikan kepada kita nafas sehingga dengan nafas itu kita bisa merasakan kehidupan hingga detik ini yang merupakan menjadi roh dari segala nikmat. Karena itu nafas yang Allah berikan ini yang secara gratis yang Allah limpahkan kepada kita, marilah kita bersyukur kepada Allah SWT dengan kita menjadikan setiap tarikan nafas kita untuk jadikan sesuatu yang bernilai pahala dan ridha Allah SWT. Salam dan salam kata kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan salat tersebut Allah menjadikan kita menjadi umat baginda Nabi Muhammad yang terbaik sehingga kita dikumpulkan bersama beliau di surga yang bersama beliau Amin. Dan bersama orang-orang yang bersama beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah pada malam hari ini sebagaimana biasa marilah kita melanjutkan kajian tahlil kita dalam kitab Fiqh Taqriratus Sadidah Fiqh yang dalam kitab Mu'amalah. Sebagaimana biasa kita telah membahas hal-hal berkaitan dengan Mu'amalah seorang hamba dengan sesama hambanya, maka perlu kiranya kita semakin memahami hubungan antara sesama ini bukan hanya sebatas hubungan yang tidak ada nilainya, yang tidak ada pertanggungjawabannya di akhirat. Justru banyak terjadi hal-hal yang tidak bisa kita perkirakan dan kita tidak bisa bayangkan. Banyak manusia di hari kiamat kelak terjungkil, terjerumus dan tersungkur di neraka karena tidak baiknya hubungan dirinya dengan sesama hambanya. Karena sudah menjadi kaidah, ya. Hubungan antar manusia dan Allah itu terikat alal musamah, berdasarkan alal musamah, ampunan Allah. Kalau kita bermaksiat kepada Allah, maka sangat mudah Allah mengampuni kita. Dan kita juga mudah untuk minta maaf karena Allah sejatinya Maha Ghafur Rahim. Namun kalau kita berhubungan dengan manusia dan kita punya salah, baik sengaja ataupun tidak sengaja, maka ketika itu manusia yang bersangkutan tidak terima, yang manusia tersebut, hamba tersebut tidak ridho atas apa yang kita lakukan, baik sengaja atau tidak sengaja, maka nanti di akhirat kita akan mendapatkan ganjarannya. Makanya mabniyun 'alal musyahadah, hubungan sesama hamba antar manusia itu dibangun atas sesuatu yang sangat tidak mengenakan, sangat-sangat saling tuntut-menuntut. Ya, di dunia saja sudah bisa kita lihat, ya, hanya gara-gara 100 rupiah pun bisa terjadi namanya perselisihan dan pertengkaran. Apalagi lebih dari hal. Oleh karena itu, Islam, agama Islam ini menjadi agama yang sangat universal, mencakup segalanya, meliputi segalanya, bahkan sudah juga mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan sesama hamba, khususnya dalam bidang muamalah. Bagaimana seorang transaksi dalam berbeli dan praktek-praktek yang lainnya dengan secara detail yang tidak mungkin kita akan dapatkan pada agama-agama yang lainnya. Oleh karena itu marilah kita
bersyukur. Kita dijadikan oleh Allah menjadi umat, menjadi orang-orang yang sudah lahir dalam agama Islam, atau yang kita diberikan oleh Allah hidayah untuk umat Islam. Karena itulah sejatinya hal yang paling besar yang Allah berikan kepada setiap hamba, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah. Oleh karena itu, marilah kita melanjutkan kajian kita kemarin sudah membahas tentang al-thamah, jaminan. Ada kemarin jaminan tentang utang. Maka kita akan lanjutkan pembahasan jaminan yang kedua, yaitu jaminan dhamanul badan, menjamin akan badan, jaminan untuk mendatangkan badannya orang, badannya manusia, menghadirkan orang karena kasus atau sebuah perselisihan yang harus seseorang itu datang dengan dirinya, bukan dengan hartanya dan sebagainya. Maka menjamin orang untuk hadir di tempat itu karena suatu kasus, maka hukumnya dianggap sah dan boleh. Ya. Maka di sini dikatakan sihatu hatasihu kafalatul badan idakan ayufud hakun diadami. Maka menjadi sah menjamin menanggung badan seseorang dengan mendatangkan badan seseorang, diri dari orang lain untuk bisa datang. Idakan al-makful hakun diadami. Jika orang yang berkaitan, ya, itu mempunyai hak terhadap orang lain, punya hak adami. Seperti orang itu punya hak kisos. Dalam Islam ada namanya syariat, kalau seseorang membunuh, misalkan itu dengan sengaja, maka wajib dikisos. Kalau misalkan itu satu negara memakai hukum Islam seperti di Arab Saudi, ya, siapa yang membunuh dan itu pantas, tidak ada kaitan dengan apapun yang menjadikan hukum membunuh juga itu tidak jadi, maka orang tersebut kalau membunuh dengan sengaja maka wajib dibunuh, isos namanya. Maka menjamin orang, seseorang menjamin akan kedatangan orang lain yang dia itu punya tanggungan akan hukum isos, maka hukumnya sah. Atau hukum qadzaf, orang ada seorang membunuh orang lain berzina, maka ketika tidak punya bukti orang yang membunuh tadi, maka dia nanti dihukum dalam Islam dengan jilid. Apa jilid itu? Dicambuk sebanyak 80 kali. Qadzaf itu menuduh orang lain berzina tanpa bukti. Kalau ada bukti dengan pengakuan atau dengan 4 saksi, maka tidak dihukumi qadzaf. Atau dihukumi menuduh sih, maka jadi kalau ada perempuan atau kita lihat perempuan mungkin perangainya kurang baik, terus kita sampai berkata-kata ini pezina masalah. Maka kalimat pezina ini bisa membuahkan tuntutan untuk kita, sehingga yang pengucapnya akan dihukum dengan hukum qadzaf, yaitu menuduh orang lain berzina atau homoseksual tanpa ada bukti. Sehingga nanti wajib kita yang mengucapkannya hanya sekedar ucapan, itu bisa dipertanggungjawabkan di pengadilan dengan kita nanti menerima sanksi berupa dicambuk 80 kali. Maka hati-hati, lebih baik kita diam, lebih baik jangan berkomentar, karena dengan omongan itu banyak sekali manusia-manusia di hari kiamat kelak masuk neraka. Makanya kata dalam hadis, wahai kubun nas finnari ala wujuhim illa hasabihu alsinatihim. Al-Hadid Al-Qamawal. Tidaklah manusia itu banyak tersungkur masuk ke dalam neraka, ya, dilemparkan oleh Allah ke dalam mereka ala wujuhim, bukan dengan hormat tapi dengan dilemparkan melalui wajah dulu. Dilemparkan berarti yang kalau mengena ke daratan, mengena ke
sampai ke nerakanya dengan wajahnya, itu betul-betul penghinaan sangat. Itu kenapa kata Rasulullah banyak orang masuk illa hasol itu anzina, karena ulah dari perkataan mereka, cacian makian, hinaan, bahkan tuduhan-tuduhan yang sebenarnya itu tidak ada pada diri orang tersebut dan kita pernah melontarkannya, maka nanti di akhirat akan menjadi tuntutan. Mungkin di dunia tidak ada hukum, maka nanti mahkamah Allah adalah mahkamah yang seadil-adilnya. Tidak ada mahkamah yang paling adil kecuali mahkamahnya Allah, pengadilannya Allah. Maka setiap perkataan pun pasti nanti ada pertanggung jawabannya. Nauzubillahi min. Ini baru perkataan. Bagaimana dengan perbuatan? Maka tidak hanya kami kisahkan ada satu orang sampai dihisab puluhan tahun lamanya, puluhan tahun. Bagaimana rasanya? Itu baru satu orang, belum yang lain. Satu orang, bagaimana kiranya itu juta manusia, miliaran manusia menunggu untuk dihisab, diminta pertanggungjawaban oleh Allah, dan satu orang saja masih membutuhkan waktu yang sangat. Dan pengadilan nanti, pengadilan di KUA, ya, kompeten itu ngantri. Saya pernah lihat itu di pengadilan KUA agama itu, pengadilan agama itu. Semuanya kasusnya satu, masih satu. Apa itu perceraian? Minta perceraian antara suami istri tadi. Itu yang ngantri banyak. Satu orang bisa nunggu satu jam, dua jam, satu kasus. Bisa jadi ditunda lagi karena selesai belum, kasusnya belum selesai, akhirnya besok ditunda sampai kadang-kadang satu minggu, kadang-kadang sampai satu bulan, kan satu kasus saja. Itu hukum di dunia seperti itu. Bagaimana kiranya hukum di akhirat? Maka di akhir zaman ini sesuatu yang hal yang mungkin tidak kita rasakan, dosa yang paling banyak dilakukan oleh kita tanpa kita rasakan adalah karena sebab kita yang kita lakukan melalui lisan-lisan. Mungkin kita tidak secara langsung berbicara, tapi lewat tangan-tangan kita yang berbicara, lewat media sosial. Hati-hati, ini mewakili tulisan kita, mewakili apa yang kita baca, apa yang kita ucapkan. Karena itu sangat, ya, kalau misalkan berbicara itu ibarat, ya, ibarat perak, maka diam itu ibarat emas. Ya, maka Islam ini sangat-sangat menganjurkan, maka dikatakan mengganda yuk minum bila walil akhir faliyakul khairan awl yasmut. Siapa yang benar-benar dia itu beriman kepada Allah dan benar-benar beriman kepada hari akhir. Apa makna iman? Yakin kalau memang nanti seseorang tadi dianggap yakin kalau dia nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya, maka jangan sampai kecuali dia ketika hidup dunia yakul khairan, tidaklah dia hanya bisa berbicara hal-hal yang baik saja. Kalau tidak mampu berbicara yang baik, tidak mampu. Maaf, kalau saya sekali berucap mesti kata-kata kotor yang keluar, misu yang keluar, kata-kata hina atau mencela. Bagaimana Ustaz? Faliyasmu, sudah diam saja. Hidup menyendiri lebih baik daripada kumpulnya kita dengan orang, namun kita sampai merugikan orang lain, mencaci orang lain, menghina orang. Maka duduknya kita, diamnya kita, bahkan tidurnya kita itu lebih baik. Berapa banyak orang tertidur di zaman sekarang itu lebih berpahala daripada orang yang tidak tidur, namun dengan tidak tidurnya tadi bisa merugikan orang lain, mencaci orang lain, menghina orang lain. Lebih baik orang yang tidur pahalanya lebih banyak, karena boleh jadi orang tidur itu dia menahan dirinya dari bermaksiat kepada Allah.
Anis, silakan tidur aja yang sebanyak-banyaknya. Kalau kita memang kualitas kita, hidup kita, kalau kita bangunnya banyak maksiatnya, lebih baik banyak di tidur, asalkan nggak maksiat. Nah ini harus. Atau seseorang tadi mempunyai hak atas Allah, artinya punya tanggungan kepada Allah berupa zakat atau denda yang wajib dibayarkan. Misalkan menegakkan ibadah yang ada kafaranya, kafaranya dendanya berupa memberikan budak atau membayar denda, maka hukumnya menanggung untuk menghadirkan orang supaya nanti diadili atau dikisos misalkan, hukumnya contohnya bagaimana contohnya? Contohnya ada seorang namanya Amr, Amr menanggung hak berupa harta yang harus dibayar. Misalkan itu zakat, enggak bayar-bayar. Wajib pemerintah yang sifatnya pemerintah yang Islami itu untuk menagih orang tersebut untuk bayar zakat. Karena orang itu punya utang. Utangnya kepada siapa? Utang kepada kaum muslimin yang fuqara, yang miskin, dan orang-orang yang bersangkutan. Ya. Atau dia seseorang tadi punya kisos. Misalkan dia habis membunuh orang kabur, ya. Tak, kabur kan ada itu melarikan diri. Atau dia punya tanggungan, dia habis menuduh orang lain berzina atau bunuh. Ini terus dia lari, ya. Pengadilan juga karena ini ada yang menuntut, maka bagaimana bisa jadi untuk memberikan solusi, salah satu solusinya adalah menjamin akan kehadiran orang yang melarikan diri dari tanggung jawab. Misalkan saya berani kepada hakim, sudah begini, si Amr yang melarikan diri tadi karena hukumannya pisau atau saya yang menjamin akan kehadirannya pada hari sekian untuk diadili. Berarti kalau sudah menjamin begini, harus siap-siap. Misalkan si Amr hari yang ditentukan tidak datang, maka dirinya adalah yang mengganti posisi. Berat juga yang menjamin. Kalau ada ya sangat sangat gampang menjamin, kecuali kalau kita betul-betul mampu. Maka ketika mengucapkan saya menjamin Amber akan datang di tempat ini untuk diadili pada hari sekian atas perbuatannya karena membunuh atau perbuatannya yang dia belum bayar zakat atau perbuatannya karena dia menuduh orang lain, maka ucapan ini sebagai adalah pernyataan bentuk kalau dia adalah penjamin untuk si Amr. Ya. Maka disyaratkan di sini dalam dikatakan itu sah adalah idnul maghful bi nafsi. Orang yang bersangkutan yang misalkan lari dari atau masih tidak bisa datang di tempat peradilan karena ini diadili, itu harus dia mengizinkan saya untuk menjamin dia. Karena banyak sekarang di penjara-penjara ya, misalkan mau keluar dari penjara dulu ada urusan yang sangat gawat penting ya, kadang-kadang polisi mengatakan kamu jaminannya apa, terus pengacaranya mengatakan saya yang akan menjamin orang ini, kalau misalkan dia lari saya yang tanggung jawab. Ini namanya juga kafalatul badan, termasuk penjamin badan atau menjamin kehadiran orang. Paham ya? Ini sering ada ini ya. Ini hukumnya hukum. Harus syarat izin. Kamu setuju nggak yang bersangkutan? Iya, nggak apa-apa. Pengacara saya menjamin saya. Boleh. Kalau bukan dirinya, bisa juga diwakili oleh walinya. Siapa walinya? Mungkin dia masih kecil mungkin ya.
maka walinya yang harus memberikan izin kepada yang menjamin. Atau bisa jadi harus mendapat izin dari ahli warisnya. Ahli warisnya, apabila yang dijamin itu seorang yang sudah mati, sudah menjadi jenazah. Misalkan pada kasus, misalkan kasusnya itu untuk disaksikan ya, rupa dari mayit tersebut dalam sebuah kesaksian. Benarkah orang yang meninggalkan tadi itu yang apa namanya, yang betul-betul yang punya tanggungan dalam kasus ini, benar gak? Maka ini termasuk harus dapat izin dari ahli waris ya. Maka di sini harus juga perlu diketahui kapan seorang yang menjamin tadi betul-betul dikatakan dia terbebas dari jaminannya. Nah, maka dikatakan ya bro kafir bihqori ila makan tasmihi ilaikum bainumain rufuli haqa'ir. Seorang yang menjamin tadi bisa terbebas dari jaminannya dengan kehadiran orang tersebut yang bersangkutan kepada tempat yang ditentukan. Di mana antara orang tersebut ya, dan antara tempat itu tidak ada penghalang ya. Tidak ada penghalang. Baru kita sudah hadir, saya sudah terlepas. Jadi sudah tidak bisa saya dituntut sebagai penjamin ketika orang yang sudah saya jamin sudah memenuhi apa namanya kewajiban dengan hadirnya itu. Misalkan orang yang dijamin tadi itu tiba-tiba di tengah-tengah jaminannya itu ya, orang dijamin meninggal ya. Saya jamin orang tadi ternyata meninggal ya. Atau misalkan bersembunyi, lari bersembunyi, maka dalam kasus seperti ini ketika dia bersembunyi melarikan diri, betul-betul melarikan diri, maka si penjamin tadi tidak menang apapun dan dianggap lepas dari jaminan ya, karena sudah bukan tanggungnya. Saya sudah menjamin dan dia sudah setuju, tapi ternyata dia bersembunyi, sudah pada waktunya dia bersembunyi, atau yang bersangkutan meninggal, maka sudah dianggap lepas dari jaminan. Apabila kalau sudah meninggal tadi, misalkan tadi sampai si hakim tadi menuntut, ya apakah benar yang kamu jamin meninggal dunia? Iya, mana buktinya? Harus hadir. Maka misalkan itu belum dikubur, jasadnya belum dikubur, maka wajib dihadirkan kepada hakim sebagai apa namanya, sebagai bukti kalau memang nyata-nyata si orang yang dijamin tadi betul-betul mati ya. Tetapi kalau berubah setelahnya, kalau ini dihadirkan busuk ya, kalau sudah busuk begitu enggak wajib. Karena kalau dia suruh didatangkan jasadnya nanti kayak COVID, ini orang kena COVID, mau jadi terkena bahaya, nah ini gak boleh.
Walaupun itu sudah diminta oleh hakim. Cukup nanti ada bukti. Misalkan sekarang ada surat dari rumah sakit bahwasanya orang ini sudah meninggal. Itu sudah cukup. Perseroan atau kita ini kongsi kerjasama dalam bidang apa muamalah apa istilahnya tanam saham kerjasama ya kerjasama saya mau kerjasama kamu ayo kita mendirikan toko join kita join nah, nanti bagaimana hukum join dalam Islam kerjasama dalam Islam bagaimana syarat-syaratnya ini harus di perhatikan supaya tidak ada namanya salah paham banyak sekali perselisihan ya yang terjadi karena sebab hal-hal yang sebenarnya karena ketidaktahuan akan hukum sehingga akhirnya terjadi namanya perselisihan pertengkaran antara dua orang yang bekerja sama dalam bidang muamalah atau dalam bidang bis tanya, oh itu lah, bukan dia telah mengambil hak saya lagi. Rata-rata kalau kita cermat melihat hal yang seperti ini, karena kebutuhan atau ketidakfahaman, ketidaktahuan akan hukum Islam. Padahal Islam juga memberikan solusi, itu ilmu ini ilmunya. Ini caranya supaya kamu tidak sampai terjadi namanya perselisihan antara sama joinnya ini aja. Allah, insya Allah lebih jelasnya nanti kalau pada minggu. Katanya, misal ada orang yang berhutang emas 3 gram, apa pembayarannya harus dengan emas juga? Apakah orang berhutang lagi dengan emas, ya? Apakah wajib juga dibayar dengan emas? Secara hukum ya. Maka kalau ingin merubah status dari emas itu tadi, maka harus dengan ridhonya. Saya nggak punya emas ya, tapi saya punya uang. Gimana kalau saya ganti dengan uang? Gimana? Harus nanti disesuaikan dengan ya kadarnya. Ya, kadar ketika dibayarkan. Ya, emas tadi bukan waktu yang waktu utang, baik waktu utang zaman 80 tahun 80 emas mungkin 1 gram hanya berapa rupiah kalau sekarang ya 1 gramnya sudah 600 ribu masa dibayar sesuai dengan tahunnya ya rugi dan ya boleh diganti dengan barang utang uang nanti saya bayarnya pakai apa mobil saya boleh ya, harus pakai syarat tadi itu harus izin dulu, boleh enggak? Kalau dia lagi itu saya enggak mau kalau pakai barang harus pakai uang, ya sudah harus pakai uang artinya jual punya kamu mobilnya, kalau pakai mobil enggak mau ya mobilnya kamu jual nanti bayar pakai tanah enggak mau ya jual tanahmu nanti itu dikasih uang dari itu dari Allah nanti kasih nanti maafin amin amin wa rahmin wa rahmin wa rahmin wa rahmin wa rahmin wa Thank you.